Pejabat Bupati Katingan Saiful saat mendatangi beberapa lokasi banjir terkesan dengan keadaan masyarakat yang dianggap kuat dan tabah menghadapi banjir. Adanya curah hujan di Kabupaten Katingan menyebabkan Sungai Katingan meluap. Namun dikatakan Saiful, kondisi banjir yang ada, masyarakat tetap kuat dan tabah menghadapi banjir. Peninjauan kita melihat, ya kita melihat bahwa masyarakat kita memang dalam menghadapi bencana banjir ini, yang pertama yang kita syukuri adalah bahwa masyarakat kita kuat, tabah ya. Sudah tabah menghadapi keadaan yang ada. Kan tetapi meskipun kita sudah melihat hal yang demikian, kita perhatian kita terhadap masyarakat tidak boleh kendor juga. Apa yang diakui Saiful dalam kunjungan tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan meminta agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk bantu masyarakat. Lakukan oleh kawan-kawan kita yang bertugas di desa, dalam hal ini para kepala desa, kita berikan semacam instruksi kemarin agar mereka bisa menggunakan dana-dana desa yang bisa digunakan, sehingga ketika bencana itu terjadi tidak mesti harus menunggu datangnya bantuan dari luar dulu, tetapi berdayakanlah sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk memberikan. Dari Kasongan, Kabupaten Katingan, Novrianto Terok melaporkan.